bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. Porles Pagar Alam melalui Satlantas Porles Pagar Alam resmi memiliki kampung tertib berlalu lintas yang berlokasi di Kampung Harapan Jaya, Kelurahan Alun 2. Ini dia berita. Tak hanya peresmian, bertepatan dengan lomba kampung tertib lalu lintas oleh Korlantas Polri ini, di Lantas Polda Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kasubdit Kansel di Lantas Polda Sumatera Selatan. AKBP Erwin Aras Genda SHSIK MT berkunjung sekaligus menilai kampung tertib lalu lintas di Kampung Harapan Jaya. Kapolres Pagar Alam, AKBP Erwin Irawan SIK, didampingi Kepala Kesatuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Pagar Alam, AKBP Teguh Hidayat, mengatakan kampung tertib lalu lintas ini merupakan suatu model edukasi upaya untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin berlalu lintas. Semoga dengan adanya kampung tertib lalu lintas mampu menyadarkan masyarakat tertib berlalu lintas agar bisa menurunkan tingkat kecelakaan. Pungkasnya, Kak Sela, Pagar Alam Post Channel.